Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Aner Channel. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk mengaktifkan video layar. Seperti di pusat kontrol ini, di sini ada Bluetooth, WiFi yang sering kita lihat di iPhone kalian, iPhone teman-teman semua atau iOS dan semacamnya. Di sini ada pusat kontrol, yaitu yang mau kalian munculkan, yaitu video layar ya. Dan banyak teman-teman juga yang banyak kebingungan, banyak tanya-tanya, mendingan saya langsung saja ya kasih tutorial. Nah, yang pertama kita klik cari di pengaturan, kita klik pengaturan. Tentunya. Dan kalian di sini ada mode pesawat, WiFi, Bluetooth. Ya, ini yang mungkin sudah terhubung di pusat kontrol tadi ya. Di sini ada pemberitahuan pusat kontrol dan jangan ganggu. Maksudnya kita nonaktifkan semua notifikasi dan di sini kita klik pusat kontrol. Oke, dan di sini setelah pusat kontrol ada dua pilihan. Akses di dalam APP dan sesuaikan kontrol. Kita klik sesuaikan kontrol. Dan di sini ada beberapa kelola kontrol lainnya yang sudah saya munculkan di pengaturan tadi ya, termasuk perekam layar. Dan di sini bukan hanya perekam layar yang bisa kita tambahkan, tetapi banyak sekali fitur-fitur lainnya yang bisa ditambahkan, melainkan ada akses terpandu, alarm, Apple TV remote, catatan jangan ganggu saat menyetir, memo suara, mode daya rendah, pembesar, dan lain-lain. Oke, kita cek di perekam layar ya. Kita hapus dan kita aktifkan kembali perekam layar. Nah, kita langsung kembali lagi yang seperti tadi. Nah, kita klik di sini sudah aktif ya teman-teman semua ya. Dan semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain mengenai seputaran iPhone. Mungkin saya bisa jawab sebisa saya, dan apabila saya tidak bisa, saya akan cari sumber-sumber yang mungkin bisa membantu teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.